Wow, udaranya segar banget pagi ini, guys. Gimana nih kabarnya? Nah, karena kalian itu selalu setia nontonin Vania, Vania mau kasih nih tips. Ada 5 tips untuk mengecilkan perut buncit tanpa olahraga. Asli beneran, jadi kalian bisa dapetin perut yang rata kayak gini. Atau bahkan bisa lebih rata lagi deh Vania itu tanpa olahraga apapun. Jadi mungkin banyak banget yang mikir, oh kalau misalkan gue pengen perutnya rata, kecil itu harus diet gila-gilaan dan olahraga mungkin kayak sehari tuh bisa 2 jam, 1 jam. Nggak usah guys, Vania punya 5 tips aja untuk mengecilkan perut buncit tanpa olahraga. Untuk tips yang pertama, please banyakin makan buah dan juga sayur guys. Jangan makan junk food atau yang siap saji. Jadi nih, kalau Vania ya selalu sedia tuh di kulkas kayak buah-buahan kayak pisang, terus juga apel, pir. Jadi untuk kalian beli makanan yang siap saji itu lebih terhindar lagi gitu loh. Jadi untuk makanan kayak mie instan, aduh no way. Banyakin minum air putih, 2-3 liter sehari. Nah kalau Vania itu selalu wajib ya, abisin sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 3 liter, 3 liter. Jadi 2 liter aja bagi Vania tuh nggak cukup. Terus trik lainnya nih, kalau kamu sebelum makan itu biasain buat minum air putih dulu. Misalkan 1 gelas atau 2 gelas, supaya kamu kayak efeknya udah kenyang gitu. Jadi kamu makannya nggak terlalu banyak. Dan juga kalau kamu banyak minum air putih nih, metabolisme kamu itu akan lebih cepat lagi guys. Jadi usahain buat minum air putih sebanyak-banyaknya. Terus kan banyak tuh yang dijual kayak air apa botol gitu yang udah sampai 2 liter gitu kan. Jadi supaya kamu nggak lupa, itu bisa juga. Dan jangan minum boba, please jangan minum boba atau yang manis-manis lainnya ya. Lalu yang selanjutnya, kurangin karbohidrat. Kayak Vania nih, udah gak makan nasi putih itu 8 tahun loh. Nah, Vania pun gak ngerasa kayak lapar ataupun keloyangan pusing juga sih. Jadi Vania ganti, bukan berarti Vania gak makan karbo sama sekali. Jadi nasinya itu, nasi putihnya Vania ganti dengan pisang, terus roti gandum ataupun oatmeal gitu loh guys. Terus kalau terlalu banyak makan nasi putih nih ya, takutnya kamu malah diabetes karena nasi putih itu banyak banget kandungan gulanya. Jangan salah loh. Jadi bagi kalian nih yang gak terlalu banyak aktivitas juga, nasi putih itu bisa berubah jadi lemak. Kalau misalkan malam-malam kalian makan nasi putih buat apa? Kan gak dipakai energinya. Kecuali nih kalau misalkan kamu pelari, atlet yang harus butuh banyak karbo itu gak apa-apa. Nah dengan kamu kurangin karbohidrat, itu kamu akan 3 kali lebih cepat turun berat badannya. Nah yang selanjutnya, kalian harus cukup tidur. Kenapa? Kalau misalkan kalian kurang tidur nih ya, bisa tidur jam 4 pagi atau jam 5 pagi, itu bisa ganggu hormon nafsu makan kalian. Terus juga metabolisme kalian bisa melambat guys. Jadi untuk mencerna makanan jadi susah. Nah biasanya nih yang begadang gitu kan, sampai jam 5 atau jam 6 pagi bahkan, itu bisa tergoda untuk makan, ya kan? Daripada nggak ngapa-ngapain gitu kan, daripada kayak diem aja ya udah, biasanya ngemil tuh. Nah hati-hati, jadi tidur wajib cukup. Pokoknya kalau saran Vania, kalian matiin tuh semua gadget kalian, terus kalian berusaha untuk relax, jadi bisa lebih cepat tidur. Nah tips yang terakhir nih guys, kalian wajib banget buat minum MV Super Slim. Ini tuh cara yang paling gampang banget. Soalnya nih ya, Vania selalu minum kayak 2 kali sehari atau sehari sekali, tergantung. 2 hari sekali Vania biasanya minum tuh sebelum tidur dan juga setelah makan siang. Nah gunanya apa? Itu supaya kayak buat pencernaan Vania lancar, jadi perut tuh udah nggak begah atau kembung lagi ya kan, karena kan BAB-nya lancar. Terus juga bisa kayak ngedetox itu makanan-makanan, misalkan Vania lagi makan jorok nih kurang bersih, nah itu bisa detox usus kalian. Apalagi kan banyak banget gitu ya kalau Vania lihat tuh yang kena kanker usus, ih ngeri banget gitu. Terus enaknya lagi ya, dari kandungan 1 saset MV Super Slim ini udah terdiri dari 100 jenis buah dan juga sayuran. Nah kebayang dong buat kalian yang males makan sayur atau buah, ini dengan MV Super Slim aja udah bisa tercukupi guys. Gimana, mantep banget kan? Nah buat kalian nih yang udah perutnya nggak buncit lagi, bisa minum MV Super Slimnya cukup sehari 1 kali aja untuk maintain berat badan kalian dan juga untuk membersihkan usus kalian.
So, gimana nih guys? Gampang banget kan semua tipsnya Fania? Mudah-mudahan kalian bisa praktekin dan berhasil. So, let me know di kolom komen di bawah sini. Dan jangan lupa juga buat selalu like, comment, share, and subscribe YouTube channel Maria Fania MV. Okay, thank you so much guys. See you, bye-bye.